ini. Hai, kalian lagi apa? Hai Kak Zav. Hai Kak Oni. Hai Kak Oni. Hai guys, sebenernya aku lagi gabut. Aku bergema ya di sini. Guys, aku mau sekedar info. Besok itu tanggal 19 ada video call. Oke, siapa yang video call sama aku besok? Hai Kak Hasbi. Notice aku dong. Hai Kak Zaf. Kak Zaf CD48. Ya apa ya? Mau dimatiin. Hai Kak Hasbi. Lagi di mana Kak? Lagi di ruang makeup. Kalian lagi apa guys? Kalian lagi pada ngapain? Guys, jujur aku gabut sih, aku bingung mau ngapain. Ya aku kayak lagi nunggu kan. Ya, tadi aku baru beres IDN Live teman main bersama Cipio. Tadi siapa yang nonton? Kok kombinnya gak jalan ya? Tes. Tapi aku ngomongnya kayak bergema deh guys. Apa gara-gara tembok? Coba aku pindah ya. Tes, sama aja sih bergema. Guys, kalian bisa denger suara aku gak? Kok komennya gak jalan ya? Coba ya aku ulang ya. Kak Sir Adi, tes apakah? Tapi sebenarnya lebih bagus di sini sih. Ya kan? Tes, jangan scam ya Kak. Enggak, aku nggak scam. Terus tadi aku IDN, aku udah mulai tapi kayak. Komennya gak jalan, sekarang udah jalan. Hai. Tes. Daniel udah makan belum? Udah. Tadi aku makan salad. Hai Kak Novio Patra. Widi, bos besar. Bos. Halo Kak Rizal. Yeay, bisa gercep Widi. Mantap guys. Guys, besok siapa yang video sama aku? Ya makasih ya, sesi 3 sudah sold out. Yeay. See you ya besok sesi 1, sesi 2, dan sesi 3. Seru tadi live-nya. Iya, sumpah seru banget. Apalagi
bersama Pak Ijat. Dan ada yang mau VC sama kamu kalau kamu suruh. Siapa tuh? Sungkem juara kelas. Ya guys, aku juara satu. Keren gak? Nah, aku gak dapet sedih, gak dapet apa. Tadi kamu juara, ya aku juara. Juara di hatimu. Gus Mom Chan, Gus Angus. Terima kasih kamu Muhammad Wildan hatinya. Terima kasih kamu Muhammad Wildan. Kamu selalu juara di hati kami. Makasih ya. Ini terima kasih Kak Din mengirim CPO-nya. Makasih ya Kak Din. Dua kali aku ketinggalan live CC tahu. Iya ih. Nggak sih kemarin, emang kemarin aku live malam terus. Tapi mumpung sekarang ada waktu jadi aku live aja. Coffee or milk? Milk. Karena aku butuh susu. Aku lebih butuh susu dibanding kopi. Di sana jam berapa, Den? Di sini jam 19.09. Emang kakak di mana? Juice or milk? Aduh, sulit sih ini. Juice deh. Ih, terima kasih Kak Arya Fajar jadi hati. Hatinya. Terima kasih Kak Arya Fajar. Real or fake? Real or fake? Kamu Oshiku satu-satunya. Oh no, fake. Sumpah, kalian tau gak sih yang itu? Yang real or fake? Oh no, fake. Dina, kamu kok pintar? Makasih ya. I know. Kak Dina semangatin aku besok mau turnamen. Semangat Kak Nan di sini. Ih, semangat Kak Nan di sini. Turnamen besoknya. Terima kasih Kak Muhammad. Terima kasih Kak kelawarnya. Kak Muhammad Wildan. Yay. Terima kasih Adele Tante Dena Only. Aku dipanggil tante guys. Setua itukah aku? Terima kasih Kak Afzal hatinya. Terima kasih Kak Afzal. Terima kasih Kak Dina. Iya, sama-sama ya. Wih, terima kasih Aari hatinya. Spill buku favorit kamu. Buku favorit aku. Apa ya? Aku sebenarnya jarang baca buku sih, guys. Wow. Ada yang ngirim ini. Notif Live IDN. Terima kasih Kak Azal pudinya. Terima kasih Kak. Siapa ini? Wih, bos besar sudah datang. Hai Kak Alian, hai Kak Andika, Daniela rindu, Omo rindu juga. Makanya kita bertemu di video call besok ya. Den, kiwinya udah habis belum? Belum. Hari ini aku habisin. Den, bibir aku kegigit. Kenapa bisa digigit? Tapi jujur, ini ya enak lah di sini. Apa namanya, komennya nggak secepat itu. Masih bisa kebaca. Makan kiwi sekulitnya nggak? Nggak. Sebenarnya aku beli kiwinya tuh yang bisa dimakan kan katanya ya kulitnya, tapi aku tetap gak percaya gitu loh, karena kulitnya kan kayak ada rambut-rambut halus gitu kan. Terus kayak kayak gak mungkin deh makan kiwi sama kulitnya, jadi kayak
Enggak, aku makan, aku tetap kupas sih. Kiwi enggak enak. Kamu belum coba kiwi yang manis. Kiwi yang gold, yang warna kuning. Terima kasih Kak Manggar Tirta Kastil Hantunya. Terima kasih Kak Manggar. Dina love you, percaya kamu osiku satu-satunya. Percaya kok Kak Brian, makasih ya Kak. Terima kasih Kak Manggar, kastil hantunya. Terima kasih Kak Manggar. Terima kasih Kak Manggar, cold waternya. Wih, makasih Ari dan lainnya. Cara bedain Mbak Dena sama Mbak Desi gimana sih? Sini aku kasih tau ya. Cara bedainnya pertama, karena dari bentuk mukanya. Kalau lebih lonjong, lebih panjang itu Dena atau Daniela. Kalau misalkan lebih lebar itu Daisy. Nggak capek-capek. Iya, ini adalah kewajiban aku setiap aku ke lingkungan baru aku selalu gini. Jadi nggak apa-apa, aku udah biasa. Aku ini emang kewajiban aku kayak gini guys. Kalau terus abis itu kalau misalkan lagi ketawa. Tapi ini sebenarnya agak susah sih, kalau misalkan kalau lagi diem nggak bisa, tapi kalau misalkan aku tiba-tiba ketawa gitu ada gingselnya sebenarnya, kayak katanya kayak bolong kan, kayak ompong, tapi sebenarnya gingsel gitu guys, ada di belakang. Nah gitu, kalau Desi itu giginya rapi terus gede-gede. Terus kalau misalkan apalagi ya, hidung. Kayaknya di situ lebih mancung dan lebih apa ya? Lebih mancung dan lebih bagus gitu hidungnya. Jujur aku iri sih sama hidung Desi. Karena dia tuh kayak bener-bener mancung semancung itu. Sedangkan aku tuh kayak bagian bawahnya tuh agak lebar. Ininya agak lebar gitu. Kalau Desi lebih mancung dan lebih sempurna sih menurut aku. Gitu. Kok serak suaranya? Iya kan? Kenapa ya? Aku juga gak tahu. Tes. Udah gak serak kan? Terima kasih Kak Elis, kastil hantunya. Itu di kakak yang nonton IDN Live aku sama Cipio ya? Makasih ya Kak. Sudah menonton aku di sana dan di sini. Sana sini. Mimi Daniela menang ya? Iya, udah aku menang. Karena bukan aku karena sih. Tau gak sih kayak sebelumnya aku selalu kalah guys. Aku kan pernah main sama Kak Ola juga. IDN sama Kak Ola 2 kali. Terus aku kalah dua-duanya. Kalau gak salah ya aku kalah. Terus sekarang aku menang. Yes. Terima kasih Kak Raffi, jadi hatinya, hatinya. Terima kasih Kak Manggar, kastil hantunya. Nanti pesan ini ke Kak Owen. Kak Owen. Oke Kak, makasih Kak. Tumben gak background lemari, Den. Iya, aku lagi gak di kosan. Ih, terima kasih, Kak Manggar. Combatnya. Den, check outfit. Mau check outfit. Sebenernya simple sih, cuman aku pakai top hitam, terus ini. Ini apa ya sebenernya? Cardigan. Kapan Gen 13 dibuka? Kapan ya? Aku juga belum tahu, tunggu aja ya nanti. Hari ini udah makan berapa es krim? Belum sama sekali.
Tadi ini abis makan. Tadi gimana nilainya? Tadi aku cuman salah satu, keren gak? Bohong, kok bohong sih? Aku belum makan es krim hari ini. Beneran. Tadi aku minum ini sih, jus semangka lemon. Stop makan es krim, ah Den. Ya aku gak makan es krim kok hari ini. Tapi aku, kalian tau gak sih yang kayak cake, tapi es krim. Cake tapi es krim, aku pengen banget beli itu. Sumpah pengen banget, aku pengen ngemil itu sendiri. Atau gak berdua lah sama Desi. Tau kan, ya kan itu sumpah, aku belum pernah cobain. Tapi aku kayak ngeliat waktu itu siapa ya? Kalau gak salah, Itzy, pokoknya idol Korea. Kayak ulang tahun kan. Terus kuenya tuh cake tapi es krim gitu. Aku kayak, terus dia makanin sendiri kayak pengen deh nanti kalau misalkan aku ulang tahun, aku dikasihnya cake-nya. Gak usah dikasih deh, aku beli sendiri nanti cake-nya cake es krim. Pengen. Terima kasih Adele, kuntil anaknya. Boleh-boleh gak nih ke Gen 13 nanti? Belum juga masuk. Tapi emang soal gitu ya? Kalau misalkan ada gen baru. Es kue pelangi. Es kue pelangi? Apa itu? Udah cobain es krim mochi? Udah, aku sering makan itu sih. Es krim mochi. Enak banget. Terima kasih ke Alice. Kastil hantunya. Kadena Icel kemana? Icel hari ini ada itu kan, apa namanya? OFC. Tadi aku ketemu dia. Dan di Gravity, selain Teng, suka siapa? Kalau di Gravity, kalau aku suka Taeyong. Tapi aku suka Hyungjun juga. Tapi kalau Hyungjun tuh lebih ke bias breaker deh kayaknya. So dia kayak lucu iya, terus kayak dance-nya bagus banget. Main dance-nya. Taeyong juga dance-nya bagus sih. Makanya aku suka. Terima kasih Kak Din, kasih hantunya. Tapi Minhee juga wow sih. Minhee juga suka bikin oleng. Tapi kayak top 2 bias aku di Gravity itu Taeyong sama Hyungjun. Minhee buat tambahan lah. Tapi tetap Taeyong sih. Shin Taeyong. Bukan Taeyong yang itu ya. Bukan Taeyong coach Shin Taeyong itu. Beda lagi. Ini Kim Taeyong. Anton or Taeyong? Taeyong dong. Anton kan Daisy. OTW Gen 13, semangat. Tapi yang paling penting sih kalau menurut aku, dukungan dari orang tua sih. Paling penting. Orang tua atau wali yang tinggal bersama. Karena emang aku juga pas awal masuk tuh iya yang paling penting itu dukungan dari orang tua. Karena kalau misalkan apa-apa, misalkan kayak sekolah atau gimana susah, pasti orang tua yang bakal bantu. Restu orang tua juga paling kuat cuy, bener-bener. Dan audisi JOT kapan? Gak tahu kalau itu. Is penting banget. Restu orang tua. Aku Osh Indiana direstuin ortu. Oh iya kak, sumpah. Lucu banget. Hmm.
Kenapa bengong? Enggak, aku lagi bacain komen. Kadon ngahuleng. Terima kasih Kak Eli setannya. Malam Wizwanku. Oh iya. Guys, tau gak sih kenapa belakangan ini FYP TikTok aku Produce 48 semua, sumpah. Kayak gara-gara sempat telat sekali kan. Terus aku tonton sampai habis. Habis itu beberapa ada yang aku like. Terus kayaknya lewat lagi gara-gara itu. Saran drakor seru, Den. Ih, aku juga lagi gak ada tontonan drakor, guys. Kan ntar komen dong. Apa ya? Nonton anime aja. Aku belum pernah nonton anime sih. Ih, terima kasih Kak Arijun Trisha Only. Terima kasih Kak Ucok, kuntil anaknya. Yang kemarin, oh iya, yang kemarin aku tonton itu waktu di penerbangan. Guys, kalian lihat PM aku gak yang aku cerita aku nonton anime tapi belum beres. Tapi aku lupa judulnya apa. Kayak mereka tuh kayak anak sekolahan. Mereka kayak punya band gitu. High School Return of Gangster. Iya, aku sama Desi juga selalu ngomongin ini tapi gak mulai nonton. High School Return of Gangster. Oke, nanti aku nonton. Hari ini ada latihan gak, Den? Ada nanti abis ini, tapi masih lama jadi aku live dulu deh. Gak betulnya. Judulnya Band G Dream. Oh iya, Band G Dream. Aku nonton deh abis ini. Nonton di mana ya? Terima kasih Kak Ucok, kastil hantunya. Terima kasih Kak Ucok. Cek kodam Kadina. Cek kodam tuh apa sih, guys? Jujur aku gak ngerti. Maaf ya, guys. Terima kasih Kak Brian Setio. Sama Den, sama apa? Terima kasih Kak Agisaha. Makan ya, Kak. Oke. Di live TikTok banyak cek kodam. Sapa aku dong. Hai Kak Aisyah. Dina cantik banget. Makasih ya. Love the Runner nonton gak deh? Udah dong. Aku udah beres nontonnya. Makasih Kak Brian Stio. Terima kasih Kak Siti Kofia dan lainnya. Besok mau ngobrolin apa? Aku mau bahas topik. Oh, besok VC. Kita spontan aja gak sih? Uhuy. Terima kasih Kak Brian Stio cold water-nya. Kodam itu roh dalam diri dalam diri Kak Dena. Oh, oke. Jadi maksud dicek itu apa? Maaf ya, guys, aku nggak ngerti. Berasa VC kemarin ya spontan. Ya kan, kenapa sih video call jadi kayak spontan aja nggak sih? Terima kasih Kak Dedek. Kasih hantunya. Wah, ini makin cepet nih komennya nih. Pelan-pelan, guys. Yang bisa lihat cuma orang tertentu. Hah, maksudnya? Terima kasih Kak Ucok, hasil hantunya. Wow, kalian cepet banget komennya. Spontan nanti ngeblank lihat kecantikan kamu. Ih, bisa aja deh. Sumpah, tapi kalau video call tuh kayak sespontan itu, guys sih. Tapi kalau
kalau misalkan kalian mau nyiapin topik juga boleh. Kayak sespontan dan sengalir itu dan seseru itu gak sih kalau video call? Aku capek ngetik uhui. Jadi Viananya gimana? Gak bisa ya? Terima kasih Kak Uco, kasih hantunya. Dena nge-gym gak? Sumpah aku pengen nge-gym tau. Tau gak sih dari SMA? Dari SMA aku kayak, aku ngeliat teman-teman aku kayak ada nge-gym gitu, pengen nge-gym deh, pengen nyobain kan. Terus aku juga kayak udah sempet aku sempet nyoba sekali nge-gym. Percaya gak? Sekali doang sih. Aku tuh diajakin sama teman aku kayak, "Ih, Den, nge-gym yuk bareng Desa sama bareng ini gitu." Jadi kayak teman aku ngajakin aku, Desi, dan satu teman lagi, dua teman lagi. Which is itu teman satu kosan aku pas SMA. Kita cewek-cewek berlima atau berenam gitu ya, berlima. Terus abis itu kalau yang pertama aku ikut. Nah, yang kedua dan seterusnya diajak berkali-kali pun kita selalu gak bisa karena ada acara keluarga lah atau enggak lagi ada waktu itu kegiatan dance gitu kan. Terus sampai akhirnya aku udah masuk CKT, aku udah di sini, aku jadi enggak bertemu dengan teman aku yang suka ngajak aku nge-gym lagi gitu sampai sekarang. Terus aku sempat ini sih, sempat kayak, "Des, nanti kalau ini kita nge-gym yuk. Kalau misalkan ada waktu, ayo." Tapi kayak wacana doang, kita ngomong doang. Kita enggak nge-gym gitu. Dena kekar. Belum, guys, belum jadi. Nanti ya tunggu aku kekar. Aku baru sekali, guys, sempat itu pun yang kayak ini namanya apa sih namanya? Aduh, jangan lupa. Trial gitu. Cih, terima kasih Kak Arijun, Trisha Only. Dan kakak nanti kayak drop. Beli treadmill lipat yang kecil itu aja, Din. Oh iya, ada treadmill lipat. Sumpah seneng banget dibaca Kak Dena. Makasih ya, Kak. Terima kasih Kak Ameng, Kak Celantinya. Kapan kita nge-gym yuk? Kita nge-gym. Terus kayak jam sekarang kalau misalkan ini apa namanya? Nge-gym tuh kayak keren gak sih? Dari dulu juga sih sebenarnya. Aku boleh oleng ke Kimi gak? Oleng terus. Gym date ini boleh. Aku gym boy tahu gak? Wede, keren. Terima kasih Kak Alice. Untung setia. Kak, doain aku lolos gen 13. Ha, mau banget, semangat ya. Semangat. Jumpa restu orang tua. Dan restu guru sekolah. Itu penting sih kalau kalian yang sekolah biasa. Gimnastik aja, Din. Ya sumpah aku sih pengen gimnastik, tapi telat gak sih? Karena gimnastik itu harusnya dari kecil. Ya kan? Kalau dari gede, kalau udah gede tuh susah. Susah lenturnya. Ajakin Desi gym. Tapi aku bakal apapun kegiatan yang aku lakukan selalu bareng Desi sih. Sebenarnya enggak juga, tapi kalau misalkan yang kayak ini yang kayak sering aku lakukan pasti aku bareng Desi gitu. Widih. Mirip Dobi. Masih zaman yang komen kayak gitu. Sebaiknya terus berdua aja. Iya, aku bakal terus berdua sih.
Suaks. Debutnya bener heavy rotation tapi single pertama River. Ya kan? Gak apa-apa guys, gue sudah bahas lagi. Ada keluhan apa hari ini? Tapi hari ini sebenarnya seru banget. Hari ini bersama CPO. CPO anak IPS, aku anak IPA. Tapi jujur aku tuh sebenarnya IPS tau guys. Jadi waktu itu kan sempat ada tes kan. Jadi pas SMP, pas kelas 9 kan sebelum ke SMA ada tes dulu. Kayak dari sekolah SMP-nya dites nih nanti kamu di SMA cocoknya jurusan apa. Nah aku IPS, Desi IPA. Tapi karena kita anak ngerantau, jadi kita disatuin gitu loh. Dan yang mengalah aku harus ngikut Desi jadi IPA gitu. Tapi sebenarnya sama aja sih, IPA di sekolah aku tuh juga dapat akuntansi, juga dapat sejarah, juga dapat apa lagi ya? Akuntansi, sejarah. Udah sih. Itu doang. Geografi enggak dapat tapi Enak enggak di IPA? Tapi seru sih IPA, jujur ada praktik-praktik itu kan. Tapi susah. Mana seru. Tapi jujur kimia susah banget sih. Aku kira tuh kimia yang kayak oh gitu kan. Yang kayak reaksi kimia yang kayak reaksi kimia. Maksudnya yang kayak nuang-nuang kayak cairan gitu yang di lab-lab gitu. Di laboratorium. Tapi ternyata kayak ada hitungannya. Ada rumus-rumusnya. Kayak susah banget. Aku paling gak suka kimia. Males ngitungnya, iya. Terus yang kayak hitungannya tuh yang kayak gak make sense menurut aku, kayak gak suka. Kayak math masih okay. Fisika juga masih okay lah. Tapi jujur fisika seru sih. Karena guru aku seru. Kalian tau kan yang aku ceritain, yang guru fisika aku yang sering nyetel lagu Hi-Fi. Itu seru. Tergantung gurunya. Bener, terima kasih ke Alice kelelawarnya. Pialanya mana, Den? Oh iya, piala diambil lagi dong sama Pak Ijat. Aduh. Pak Ijat. Ya, terima kasih ke siapa tadi? Terima kasih ke kotak pensilnya Kak Arijun, Trisha Only. Parah banget masih diambil lagi, iya kan? Sumpah. Aku asal mau bawa pulang sih, tapi kayak gak boleh. Terima kasih ke Pradikta Cold Water-nya. Sejarah sampai mana, Din? Sejarah sampai mana? Gak tau, udah lupa. Dina, semangatin aku dong. Semangat, Kak. Livi _Tris. Kacamata mana nih, Din? Gak bawa. Kamu mau bikin jahat-jahatan bareng Desi kah? Menurut kalian siapa yang paling jahat? Antara aku sama Desi. Hai Oshiku yang ketiga. Hai. Banyak amat ya Oshinya. Jadi pilih yang mana? Fisika, kimia, apa MTK? Fisika. Fisika. Kamu yang jahat. Ih. Oke, akan aku buktikan. Desi pasti yang jahat. Dena soalnya Desi pundungan. Tapi kalau misalkan ada satu dua pihak berantem,
yang satu pundungan, yang satu udah pundung duluan, belum tentu yang ini jahat. Bisa jadi dia mengalah, terus dia yang pundung, kata sih. Dena pundungan enggak, aku nggak pundungan guys. Kalian tahu kan, kalian kalau mengamati, di situ lebih pundungan, ya kan? Dena pembaik, pembaik banget bahasanya. Terima kasih Kak Jenny lato-latonya. Terima kasih Kak Agisaha kucingnya. Sama-sama pundungan. Iya sih. Tapi Desi emang lebih pundungan lagi guys kan, kalau gak percaya. Pundungan tuh apa? Pundungan tuh ngambekan. Iya gak sih? Ini aku tangannya udah kayak tok-tok. Bener gak sih ngambekan? Terima kasih Kak Agisaha mawarnya. Kamu oge pundungan? Enggak ih. Enggak tahu. Awas di belakang. Kenapa emang di belakang ada apa? Terima kasih Kak. Siapa ini? Terima kasih Kak Agisaha. Aduh maaf ya. Di belakang ada lampu. Iya benar. Dan aku Sonichi IDN. Wih. Welcome Kak Intan. Semoga menyenangkan. Capek banget ngetik tapi gak dibaca. Kak Andi, terima kasih sudah mengetik. Terima kasih Kak Siti Kofifa waternya. Terima kasih Kak Agisaha cold waternya. Gwencana. Blok Den dia yang mana? Yang mana nih? Udah siap-siap nih mau aku blok. Nggak bercanda-bercanda. Terima kasih Adel tantunya Dina. Hey tim bubur yang nggak diaduk. Iya tim bubur yang diaduk kenapa? Tahu bareng Den yang mana? Biarin aja guys. Kencana. Nasgor or nasi padang? Nasi padang. Tapi aku lebih sering makan nasi goreng sih. Dena Esports Denalize menang terus. Iya, aku lihat, sumpah. Nice banget. Keren banget, sumpah. Selamat ya, Denalize. Congrats. Keren banget. Nice banget. Nasi bakar enak, Dian. Iya, nasi bakar juga enak. Izin mengikuti keseharianmu ya, Dena. Iya, Kak Raihan. Rajin menabung, Widi. Pengen sushi gak sih, Di? Gak sih, Ci. Iya, sebenernya aku jadi pengen sushi deh. Tau gak sih, kemarin aku kan mau beli sushi. Tapi gak jadi. Akhirnya aku beli tteokbokki. So, kayak lemah misal, aku... Like, I'm craving sushi right now. Aku bingung. Apa aku beli sushi abis ini? Kemarin aku asalnya mau beli sushi tau. Tteokbokki gak enak. Ih, berarti salah. Salah tteokbokkinya. Enggak, maksudnya... kamu belum menemukan tteokbokki yang enak. Iya sih, kadang kayak ada tteokbokki yang gak enak juga, tapi kayak enak. Sushi goreng. Tteokbokki itu emang tricky sih. Kadang ada yang zonk gitu. Iya bener. Bener banget ada yang zonk. Tapi kalau udah nemu yang enak, kayak enak banget sumpah. Kalian tau gak sih all you can eat tteokbokki adalah di sekitar ini. Enak banget, aku kayak aku lumayan sering datang ke sana.
kan harus coba sih, itu bener-bener puas banget makan di sana, kayak aku pengen lagi deh ke sana. Ada guys, all you can eat tteokbokki, ada. Cilina Yena punya aku ya. Enggak punya aku Yena. Enggak apa deh, kita berbagi Yena. Tteokbokki or rapokki. Rapokki juga enak. Terima kasih Kak Agisaha, kasih hantunya. Rapokki tuh ramyeon tteokbokki kan. Tteokbokki bakar enak. Tapi aku belum coba tteokbokki bakar. Enak gak sih? Ya ini gak sih yang kayak ada tteok, yang kayak di satu stick gitu. Ada tteok, terus ada sosis, itu gak sih? Sushi atau lemper, Den? Soalnya biasanya pertanyaan kayak pilih ini atau itu, this or that, sushi atau lemper. Menurut aku itu gak bisa dibedain sih. BSD Twice siapa? Aku suka Sana sama Nayeon. Sana Oni, Nayeon Oni. Terima kasih Kak Alice. Terima kasih Kak Alice hatinya. Shai. Suka ramen gak? Suka juga. Aku suka semua sih. Aku juga suka kamu. Sushi or martabak? Aduh, itu gak bisa dibandingin sih guys, sumpah. Sushi atau martabak? Tapi kayaknya martabak deh. Siapa sih yang bakal nolak martabak? Kalau misalkan itu ada di depan kita, siapa sih yang bakal nolak? Soalnya kalau sushi itu misalkan kita abis makannya, aduh kenyang banget. Terus yaudahlah buat next aja lain kali. Tapi kalau ada martabak tuh kayak gak bisa ditolak gak sih? Sumpah. Kamu pemakan segala ya. Iya benar. Nolak kalau lagi kenyang. Iya. Tapi kalau martabak kalau masih kenyang pun tetap aku makan sih. Terima kasih Kak Ucok kasih hantunya. Wah guys, udah jam segini. Makasih ya guys udah main aku ID LF hari ini. Aku baca top gifters-nya ya. Wow, aku sudah lama tidak IDN live. Aku sudah lama tidak IDN live. Berubah ya ini tampilan top giftersnya. Wow. Aku baca ya top gifters hari ini. Terima kasih Kak Michan. Ini aku baca dari nomor 29 ya. Terima kasih Kak Michan, terima kasih Kak Ananda Najwa. Terima kasih Kak Are, terima kasih Kak Sandi. Terima kasih Kak bentar. Terima kasih Kak. Mana tadi? Terima kasih Kak Rimuru, terima kasih Kak Najwa, terima kasih Kak Dani, terima kasih Kak Naufal, terima kasih Kak Muh Afdal. Terima kasih Kak Jenny, terima kasih Kak Hafiz, terima kasih Kak Arya Fajar, terima kasih Kak Raffi, terima kasih Kak Kovin Alexander, terima kasih Kak Muhammad Wildan, terima kasih Kak Siti Kofifa, terima kasih Kak Brian Setio, terima kasih Kak Zaki MF, terima kasih Kak Afzal, terima kasih Kak Dede Aming, terima kasih Kak Agisaha, terima kasih Kak Din, terima kasih Kak Agisaha, terima kasih Kak Arijun Trisha Only, terima kasih Kak Adil Tante Dina Only, terima kasih Kak... Terima kasih Ari, terima kasih Kak Alis Ramadhani, terima kasih Kak Pincaro Panjaitan, terima kasih Kak Manggar Tirta Alamsyah. Wow, terima kasih ya semuanya. Terima kasih juga 5,6 ribu orang yang menonton. Oke, sekalian SS ya. Terima kasih. Bye-bye. Ngomong bye-bye.
Gak mau bye-bye. Ya sudah, bye-bye dulu ya. Bye. Terima kasih untuk hari ini. Semoga hari ini udah malam ya. Semoga malam ini semoga malam ini tidurnya nyenyak, mimpi yang indah. Kalau masih ada yang berkegiatan, semangat. Aku juga sih, semangat aku. Semangat semuanya yang masih berkegiatan, yang sudah tidak ada berkegiatan, selamat beristirahat ya. Bye bye. See you besok. Oh my god, besok ada video call. Besok ada video call guys, masih ada sesi 1 dan sesi 2. Terima kasih juga sesi 3-nya sudah sold out. Makasih ya. Jangan lupa ya besok video call, oke? Okay? Oke. Okay. Semangat besok yang ujian, semangat besok yang kerja, semangat besok yang sekolah, semangat besok yang berkegiatan, semangat. Bye-bye. Aku pamit ya, bye-bye. Terima kasih sudah menonton hari ini.